Sobat kereta, saya di stasiun Bogor. Ini di jalur 3 sudah ada kereta Pangrango atau KLB. Saya akan mendekat karena besok akan dioperasikan perdana jalur double-double track dari stasiun Paledang Bogor menuju Sukabumi. Bahkan di KAI Akses sudah muncul, sudah dijual Pangrango kalau kereta api. Ini kalau eksekutifnya itu harganya Rp80.000, tapi kalau ekonomi Rp40.000 kayaknya. Ini keretanya yang akan besok. Akan diresmikan besok. Ini masih di stasiun Bogor. Oh, ternyata KLB ini. Pak, ini KLB atau yang buat besok, Pak? Ini KLB atau buat besok, Pangrango? Masih KLB ya? Oh, masih KLB ini. Kan uji coba. Sebenarnya. Kalau KLB Pangrangonya besok itu dari Sukabumi jam 5 sampai Ledang Bogor itu sekitar jam 7:30. Oh ya, ini KLB. Ini KLB. Satu gerbong. Yang tentu berjasa lah ya di uji coba ini. Oh, satu gerbong aja. Depo Indo PWT berarti belum betul. CC206 satu gerbong. Berangkatkan ini depo KRL, kalau ini depo KRL. Dari jalur 4 mengiris 02 09 02 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
kereta double track Paledang Bogor ke Sukabumi. Kalau yang ke sono ke Jakarta, Manggarai dan sebagainya. Ini akan diberangkatkan. Ini akan diberangkatkan ke stasiun. Jadi besok mulai resmi peresmian diresmikan
operasional perdana kereta Paledang Bogor, stasiun Paledang Bogor ke Sukabumi. Tanah Abang Duri Jati Negara 8 Utara. Masuk ke stasiun Paledang. Sudah masuk. Coba kita ke mendekat ke sana. Persiapannya seperti apa? Kita nyebrang tapi kayaknya nggak boleh nih lurus. Kita nyebrang lewat keluar stasiun aja. Tadi KLB-nya dari stasiun Bogor ini tadi dibuka ya. Ini perlintasannya juga. Ini stasiun Bogor ini. Cuma jaraknya berapa? 200 meteran palingnya dari sini. Nah, ini langsung ke stasiun Paledang Bogor. Pengen lihat situasinya seperti apa?
karena besok perlu pengoperasian pertama. Ini paling ujung di sini. Paling ujung. Ini wesselnya juga, wessel yang paling ujung juga. Ada banyak persiapan. Ada tenda-tenda. Ada tenda mungkin buat besok. Ini wesselnya, wessel 25. Di ini ya, ini udah banyak persiapan-persiapan. Kendaraan juga banyak. Jadi besok sudah dioperasionalkan keretanya, kereta Pangrango. Tapi pagi dari Sukabumi. Ini persiapan-persiapannya aja. Semuanya sudah siap. Ini petugas-petugasnya. Ini jalannya sudah enak menuju stasiun. Peronnya si peron kayak darurat ya, belum peron dicor. Sudah double track, ini tiga jalur mungkin karena untuk persilangan. Stasiun Bogor Paledang. Oh, ini tenda-tendanya sudah disiapkan. Ini sudah siap. Parkir mobil sudah ada tanda-tandanya. Coba kalau ke dalam. Oh, sekarang lagi pada briefing untuk besok kali. Coba stasiun. Ini berangkatannya nanti dari sini. Jadwalnya Pangrango berarti dari Bogor 8:30 sampai Sukabumi 10:30. Ini loketnya tutup, besok bukanya besok pagi. Ini masih dikerjakan. Ini buat boarding ya, buat cetak tiket. Ini pintu masuknya.
Ini peron. Peron. Kita coba aja peron. Ini. Masih ada yang dilas-las keluar. Ini Bogor Paledang, 240 meter dari permukaan laut stasiun. Semuanya sudah standby. Peronnya ini semua petugas dari ticketing, dari kebersihan, dari pengamanan, semuanya sudah standby di sini. Sedang di briefing.